Pemirsa, kali ini Eksotis Kepri akan mengajak Anda mengenali lebih lanjut bagaimana proses dan juga sejarah dari jembatan yang menghubungkan antar pulau di Kota Batam. Ada 6 jembatan yang menghubungkan pulau Batam, Rempang, dan Galang yang akan kita kunjungi semuanya. Dan jembatan Tengku Pisabilila ini adalah jembatan terbesar dan terpanjang, dan ini merupakan ikon pariwisata di Kota Batam. Selengkapnya bersama saya Aji Wijaya dalam Eksotis Kepri. Jembatan Tengku Fisabilila menghubungkan Batam dan Pulau Tonton, membentang sepanjang 642 meter dan merupakan jembatan yang paling populer. Menjadi jembatan kabel dengan dua tiang tinggi 118 meter dan bentang utama 350 meter. Jembatan Barelang adalah jembatan yang menghubungkan tiga pulau utama, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jembatan Narasinga, sebuah jembatan cantilever dengan panjang total 420 meter dan bentang utama 160 meter menghubungkan Pulau Tonton dengan Pulau Nipah. Sebuah jembatan gelagar dengan panjang total 270 meter dan bentang utama 45 meter menghubungkan Pulau Nipah dengan Pulau Stockholm. Jembatan Sultan Zainal Abidin, pemirsa, saat ini kita sedang berada di Jembatan 4 Barelang, di mana jembatan ini diberikan nama Sultan Zainal Abidin yang menghubungkan Pulau Rempang dan juga Pulau Stockholm. Dengan panjang 145 meter, kita dapat melihat keindahan dari Pulau Rempang dan Pulau Stockholm. Dr. Yusuf Habibi mendesain 6 jembatan ini dengan tipe struktur bervariasi antara satu dengan lainnya. Secara teknik, Dr. Habibi ingin menunjukkan desain baru jembatan dan kemampuan penguasaan teknologi konstruksi modern dalam proyek pembangunan. Keindahan alam terlihat dari atas jembatan 5 ini. Jembatan dengan panjang 385 meter menghubungkan Pulau Rempang dan Pulau Galang yang lebih dikenal dengan nama Jembatan Tuan Kutambusai. Jembatan Tuan Kutambusai, sebuah jembatan lengkung dengan total panjang 385 meter dengan bentang utama 245 meter, menghubungkan Pulau Rempang dan Pulau Galang, dek jalan dibangun dengan metode peluncuran bertahap, di mana dek dibangun pada pendekatan jembatan dan kemudian diluncurkan secara horizontal oleh penggunaan dongkrak hidrolik dengan bantalan geser khusus di atas lengkungan yang dibangun sebelumnya.
Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di atas jembatan 6. Ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang, dan juga Galang. Jembatan dengan panjang 145 meter ini diberi nama Jembatan Kecik, menghubungkan Pulau Galang dengan Pulau Galang Baru. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Exotic Capri episode kali ini. Bersama saya, Aji Wijaya, saksikan terus Exotic Capri berikutnya.